terjadi kecelakaan tunggal di Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung, tepatnya di seberang Karaoke Star on the Rock pada Selasa 20 September. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil Honda Brio berwarna merah berplat nomor BE1836CM yang dikendarai Maini, 55 tahun warga Kedaton, mengalami ringsek di bagian depan bempernya. Bemper tersebut menghantam median jalan atau pot bunga hingga rusak dan juga membuat pohon nangka roboh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat petang rekan Fira dan Tribun semuanya berada. Saya Bayu Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bahwasannya benar tadi pagi terjadi kelakuan lantas tunggal di Jalan Dita Pagar Alam Bandar Lampung pada pukul 10.30 WIB. Pada saat itu, mobil yang dikendarai oleh Maini, warga Kedaton dengan mobil Brio BE1836CM ini dari arah Tanjung Karang menuju ke arah Natar Lampung Selatan. Dijelaskan oleh Perdiansa selaku pegawai di rumah makan wisata Minang milik Maini ini, Perdiansa menjelaskan bahwasannya Ibu Maini ini atau Oma yang sering disapa oleh pegawai rumah makan wisata Minang menjelaskan bahwasannya sebelum terjadi kecelakaan, beliau sempat mengantarkan pesanan di rumah makan, sempat mengantarkan makanan pesanannya di daerah Tanjung Karang. Kemudian saat pulang, Maini, ya ini pemilik rumah makan wisata Minang ini mengalami laka lantas. Sebelum kejadian, dijelaskan oleh Perdiansa bahwasannya ada kendaraan unit 2, yaitu motor dari arah bersamaan, dari arah Tanjung Karang menuju ke arah Natar, yang kemudian pada saat di depan Karaoke Star on Rock di Jalan ZA Pagar Alam ini, kendaraan motor tersebut sempat oleng, kemudian karena kaget sehingga Maini ini membanting setir ke arah kanan. Kemudian pada saat kejadian itu, Maini menabrak median jalan dan pohon nangka di tengah jalan tersebut. Hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Ibda Gunawan, Kanit Gakum Satlantas Polres Bandar Lampung, pihaknya telah mengevakuasi mobil tersebut dan untuk dilakukan pendalaman. Begitu rekan Fira dan Tribun Semarang berada, saya bersyukur dari Bandar Lampung melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!